Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina May yahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya adalah menjaga lisan dan juga tulisan. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang Muslim yang paling baik? Ayyul muslimina khairan? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang yang orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya, itulah orang yang paling baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan berkenaan dengan hadis tersebut. Beliau berkata, hadis ini bersifat umum bila dinisbatkan kepada lisan. Hal itu karena lisan memungkinkan berbicara tentang apa yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan juga yang akan terjadi pada saat ataupun waktu yang akan datang. Berbeda dengan tangan. Pengaruh tangan, kata beliau, tidak seluas pengaruh lisan. Walaupun begitu, tangan bisa juga mempunyai pengaruh yang luas sebagaimana lisan, yaitu melalui tulisan. Apalagi di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang ditandai dengan mudahnya kita mengakses berita-berita melalui media sosial, maka pengaruh tulisan, postingan-postingan sangat luar biasa besarnya. Berarti hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu telah mengingatkan kita ketika Rasulullah menyebutkan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang paling baik itu adalah seseorang yang orang-orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan, dari hinaan yang dikeluarkan oleh lisan dan juga tangannya. Tangannya di sini berarti termasuk adalah postingan-postingan yang berkembang tersebar di media sosial pada zaman sekarang ini. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah,
Terdapat juga sebuah syair yang kemudian ini juga memberikan petunjuk kepada kita tentang bahayanya postingan-postingan melalui tulisan-tulisan tersebut. Syair itu mengatakan, aku menulis dan aku yakin pada saat aku menulisnya tanganku akan lenyap, namun tulisan tanganku akan abadi. Bila tanganku menulis kebaikan, akan diganjar setimpal. Dan jika tanganku menulis keburukan ataupun kejelekan, tinggal menunggu balasan. Begitu syair yang diungkapkan oleh para ulama terdahulu. Maka dari hadis ini juga mengandung ataupun memberikan pelajaran penting bagi kita hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah perkataan benar, baik melalui lisan ataupun tulisan, adalah suatu kewajiban yang diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Sekaligus ia merupakan karakter dan kepribadian mukmin yang bertakwa. Santun, bermanfaat, tidak menyakitkan perkataan dan tulisan-tulisannya. Itu mencerminkan kepribadian yang luhur, mencerminkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah. "Wa qulu qawlan sadida," dan katakanlah perkataan yang baik. "Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." Dalam kitab Sahih Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, dia menulis yang baik, menyampaikan postingan ataupun pesan-pesan yang baik. Jika tidak mampu melakukan itu, liyasmut, hendaklah dia diam, menahan diri, mengontrol, menjaga diri. Itulah orang yang beriman. Imam Nawawi berkomentar tentang hadis ini ketika menjelaskan hadis-hadis arba'in. Beliau menjelaskan tentang pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah apabila seseorang hendak berkata, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya itu tidak akan membawa mudarat, maka silahkan dia berbicara, dia mengirimkan postingan. Akan tetapi jika diperkirakan perkataan dan tulisannya itu akan membawa mudarat, kerugian, baik bagi dirinya dan juga orang lain, atau ragu apakah membawa mudarat atau tidak, maka kata Imam Syafi'i, hendaknya dia tidak usah berbicara, tidak usah mengirimkan pesan ataupun tulisan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, perkataan dan sikap buruk ataupun tulisan-tulisan, postingan-postingan yang mengandung fitnah, ujaran kebencian, adu domba dan lain sebagainya, adalah satu dosa dan kezaliman yang nyata. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Di antaranya adalah, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina." Orang-orang yang menyakiti, mengecewakan, melukai perasaan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun orang-orang mukmin perempuan, bighairi maktasabu, tanpa mereka itu melakukan kesalahan, maka sesungguhnya mereka adalah telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Demikian juga dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, "Hei orang-orang yang beriman, jauhilah
kebanyakan berprasangka. Karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah kalian salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati ataupun menjadi bangkai? Tentu saja kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Kemudian pelajaran yang ketiga mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap ucapan dan perbuatan manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Janganlah kita meremehkan postingan-postingan kita, disengaja ataupun tidak, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban, akan disoal. Jika baik, jika bermanfaat, maka tentu saja akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mendatangkan kemadaratan, menyakiti, menyinggung saudara kita yang lain, merusak ukhuwah persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahim dari postingan yang kita lakukan itu, maka tentu itu menjadi dosa yang harus kita hindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iz yatalaqa almutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anish shimal qa'idum ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang yang duduk sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya, tidak ada suatu ucapan yang mengucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatat segala perbuatan perkataan manusia tersebut. Innal abda, kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'adama bainal masrik wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa-apa dampaknya, akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak arah timur dan arah barat. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi juga pernah memberikan pesan kepada kita tentang masalah ini. Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah adalah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang ia tidak suka. Ada yang menyahut, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu benar-benar ada padanya? Beliau menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya, walaupun benar. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, kebohongan, hanya menjelaskan kejelekan, memfitnah, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Dan dusta adalah satu dosa kebohongan yang nyata. Kemudian yang keempat, hadirin rahimakumullah, perkataan buruk itu dianalogikan dengan bahasa zina. Ini menunjukkan bahwa betapa kejinya perkataan buruk ataupun postingan-postingan yang mengandung ujaran fitnah, ujaran kebencian, ghibah, adu domba, menebarkan aib saudaranya dan lain-lain. Dan ini terjadi pada hari ini begitu masifnya. Ketika kita mengalami kemajuan teknologi dan informasi, tapi tidak sedikit di antara kita yang barangkali terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ataupun adab-adab yang diajarkan dalam Islam.
yang menyedihkan hadirin rahimakumullah. Gibah, fitnah, hinaan itu dialamatkan oleh orang biasa kepada orang yang berilmu, orang yang dianggap memiliki ilmu yang mumpuni, dihormati di tengah masyarakat, tiba-tiba kemudian difitnah dengan begitu keji, dengan macam-macam, dituduh berzina, dituduh menggelapkan uang dan lain sebagainya. Tapi ternyata hadirin rahimakumullah, itu bukan hal yang baru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lain mendapatkan perlakuan ancaman yang lebih dahsyat lagi dari apa yang terjadi sekarang ini. Rasulullah juga pernah difitnah. Istrinya telah difitnah. Padahal adalah sosok nabi dan sosok istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan mengingatkan kita semua untuk menjaga lisan dan tulisan kita. Gunakan dan manfaatkan fasilitas yang ada untuk menebarkan dakwah dan kemaslahatan, kebaikan. Hal-hal yang mengandung kemadharatan hendaklah kita jauhi. Karena dengan menjauhi dan melakukan perkataan ataupun tulisan-tulisan mengandung manfaat adalah ciri orang-orang yang mukmin, yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari segala fitnah dan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu menjaga lisan kita, tulisan kita, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis mendatangkan manfaat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi sholata.